Pagi itu merupakan pagi yang cerah bagi kami. Secerah mentari menyambut pagi dan ceria hati seperti anak kecil yang berlari di sana. Kita mencoba mempersiapkan segala sesuatunya dengan tenang dan mencoba meminimalisir barang-barang yang berpotensi ketinggalan pada saat pendakian. Kita memulai jalur pendakian dari Base Camp Putri, tepatnya Base Camp Dinas Tim Pantai. Kenapa saya memilih Base Camp Dinas Tim Pantai? Selain dekat sekali dengan jalur pendakian dan Bang Pekilah yang menjadi alasan utama saya memilih Base Camp Dinas Tim Pantai. Dia banyak membantu kami sebelum kami kesini dan banyak bercerita kepada kami tentang jalur pendakian via putri. Anjing, sombong banget lu, kampret, kampret. Gua capek bilang. Beban keluarga lebih berat. Jalur putri merupakan jalur tercepat atau terdekat dibandingkan jalur-jalur lain. Gunung Gede Pangrango itu sendiri mempunyai 3 jalur pendakian. Selain bisa melalui jalur putri, ada juga jalur Cibodas dan juga jalur Salabintana. Tapi info yang saya dapat, jalur Salabintana sudah ditutup. Ya komen aja ya kalau seandainya informasinya itu salah. Terus buat standarisasi pendakiannya gimana pendakiannya? Untuk kayak tenda, jaket dan sleeping bag, ketiga kalau logistik itu cukup buat 2024. Terus logistiknya aman juga ya. Baju gantinya dipastikan lagi. Masih ada yang bawa sampo atau diorang masih bukti sebasah? Gak ada? Oke, kalau gitu jaga kompakan, naik bareng, turun bareng, dan tolong ya sampahnya dibantuin lagi. Ini dibawa, silakan. Jalur putri benar sudah membuat kita lelah pada saat kita melangkah pertama kali. Jalur ini tidak henti-hentinya menanjak. Ya, infonya jalur via putri ini mempunyai ketinggian di 1200 mdpl. Halo, selamat pagi. Ini cuacanya sangat cerah nih, alhamdulillah banget kita kali ini diberikan cuaca cerah. Nah, untuk pendakian kali ini kita mau mendaki ke salah satu gunung yang berada di Jawa Barat nih, tempatnya di Bogor. Namanya Gunung Gede. Gua start dari base camp sekitar jam 9 pagi. Sebenarnya udah kesiangan sih kalau kata anak-anak, cuma ya mau gimana? Udah hakikatnya pada manusia itu selalu ngaret, saudara-saudara. Gitu ya. Ikutin terus video gue selanjutnya ya. Oh iya, jangan lupa di subscribe juga ya videonya. Namanya channelnya Bahas Channel. Bye. Pendakian hari ini terbilang sangat ramai, bukan ramai lagi, tapi sudah sangat ramai. Sisi positifnya, apakah sudah banyak pecinta alam yang benar-benar mencintai alam, atau sebaliknya, pecinta alam yang ingin melihat keindahan alam tanpa merawatnya.
Kenceng dong, bos. Assalamualaikum, balik lagi ke cerita gue. Ada motor. Semenjak dari base camp, tidak ada jalur istimewa. Semuanya penuh dengan tanjakan dan tak ada yang landai. Apa mungkin jalur Via Putri seperti ini? Filosofinya, di mana ada tanjakan, di situ ada dataran ataupun ada turunan. Tapi kita lihat saja. Muntahin. Nikmati prosesnya, hadapi dengan senyuman. Gue masukin YouTube bang, ntar lu. Di gunung memang sudah seharusnya tidak ada yang merasa jago ataupun merasa paling kuat. Semuanya sama. Pada saat kita lelah atau letih, ya bersandarlah, beristirahatlah. Jangan memaksakan, karena sesuatu yang dipaksakan itu tidak akan baik. Terlihat bebatuan yang tak beraturan dan akar-akar yang melintang menghiasi perjalanan di pagi ini. Gak tau kenapa kita tuh selalu ketinggalan rombongan. Mungkin nasib kita yang memang sangat lemah, atau karena kita kebanyakan video. Cuma hari ini tuh kalau boleh dibilang tuh gunung gede itu termasuk sangat rame. Ada si Maxi yang udah daftar sekitar 6.000 pendaki pada hari ini, hari Sabtu 28 Februari. Kita terus melanjutkan perjalanan. Kita terus melanjutkan perjalanan. Meskipun kadang terhenti, sekedar istirahat sejenak dengan meluruskan kaki sambil membasahi tenggorokan. Satu ya? Langsung naik lah. Rame banget tuh, ada warung tuh. Warung. Yang gorengan satunya 5.000. Betul-betul horor sih. Belum bang. Cuaca di awan memang terkadang sulit ditebak. Mungkin sekitar 5 menit yang lalu kita sampai di pos 1, hujan datang tanpa adanya rasa malu. Hujan adalah anugerah bagi kita, terlebih bagi orang-orang yang berkeringat. Kita tidak bisa menunggu hujan, karena ada waktu yang kita kejar sebelum
gelap sampai sana, sampai surya kencana. Sekitar 30 menit kita menunggu hujan, tetapi tak kunjung reda. Dan kita akhirnya mencoba memakai jas hujan untuk kembali melanjutkan perjalanan. Halo guys, kita baru sampai di pos 1. Setelah sampai pos 1 tiba-tiba langsung hujan gede. Akhirnya memutuskan istirahat karena hujannya lumayan agak lama, jadi kita pakai jas hujan. Bisa dilihat teman-teman, keadaannya masih hujan padahal langitnya terang. Ini namanya cuaca, terkadang tidak bisa diprediksi. Syukuri aja apa yang ada, tunggu juga nanti juga hujannya kelar. Kelar bahasa mana tuh? Halo teman-teman Bahas Channel, jangan pernah bersedih ya walaupun sedang hujan. Kalaupun kondisinya kayak gini ya kita nikmatin harusnya. Ini sebuah anugerah gitu. Ya, gua gak ada video ini. Nah, sebenarnya kita udah sampai di pos bayangan. Pos bayangannya ada di depan. Cuma kondisinya lagi hujan gini, kita juga harus butuh atur segalanya, atur napas biar nggak terlalu capek juga. Selagi ada tempat yang enak buat istirahat ya, nah, kita memutuskan buat istirahat dulu. Teman-teman sih udah ada sebagian di atas, biarin lah, cukup tawa aja deh mereka. Ini pas bayangan ya. Ngopi ngeteh dulu. Gorengan. Cuma tempatnya di duduknya. Ya. Meskipun hujan sudah mulai reda, tetapi kita tetap memakai jas hujan. Takutnya hujan kembali datang dan kita harus segera bersiap-siap untuk memakai jas hujan kembali. Akhirnya kita memutuskan untuk terus berjalan memakai jas hujan. Sebenarnya ada resiko ketika menjadwalkan pendakian pada bulan hujan atau musim hujan. Kita harus memiliki persiapan yang matang. Terlebih jalur pendakian pada saat hujan akan jauh lebih ekstrim dan akan jauh lebih berat dibandingkan jalur pada saat kering. Dan benar saja, hujan kembali datang. Dengan jalur pendakian yang basah, kita harus lebih hati-hati karena dampak terpleset akan semakin tinggi pada saat hujan dan jalanan yang licin. Kita pun melanjutkan perjalanan dengan hati-hati karena keselamatan lebih utama dibandingkan dengan kecepatan.
Akhirnya saya dan rombongan kembali beristirahat, melepas lelah dan letih, dan meluruskan kaki sambil melonggarkan otot-otot yang sudah mulai tegang. Saya aja bawa keril sebenarnya ke kecilan, Pak. Biasa bawa yang 55. Makan dulu guys, makan versi mewah anak gunung ya gini nih. Yang penting ada lauk aja. Mau tuh nasi perak atau pulen juga pasti rasanya tetap gak enak. Pentingnya menjaga perut agar tidak kosong. Aslinya dicampur air pada saat cuaca dingin, karena hipotermia adalah pelaku utama kalau keadaan badan kita kurang fit ataupun dalam keadaan kosong. Akhirnya setelah melewati beberapa tanjakan yang lumayan curam dan menguras tenaga dengan akar-akarnya yang licin, kita menemukan jalanan yang landai dan becek. Ini belum seberapa, masih ada lintangan selanjutnya. Ikutin terus videonya ya. Jangan sampai di skip. Buat teman-teman yang mau naik. Siapkan visi kalian, karena visi kalian menentukan prestasi kalian di gunung. Yuk. Suasana pos 3. Jauh di belakang. Hari sudah mulai gelap dan angin sudah mulai berhembus dengan kencang. Tapi semangat kita tidak pernah padam untuk terus melanjutkan perjalanan sampai ke titik tujuan. Ngomong aja mas, udah ngebul di situasi terkini di
pos 4 Gunung Gede. Ramai banget sih. Ntar gua coba ambil gambar ya. Kondisi sangat ramai. Oh iya, untuk video sampai ke Surya Kencana tidak sempat record ya, karena keadaan yang sudah dingin dan tenaga yang sudah terkuras habis. Situasi pagi di Surya Kencana. Kita ngomong aja berasap. Karena nih terlalu dingin dan gitu banyak kabut. Banyak kabut lagi sih. Sudah berkabut. Percuma kita buat nerusin kalau sampai ke summit. Lebih berbahaya dibanding kita enggak memutuskan untuk ke sana. Puncak adalah bukan tujuan utama bagi pendaki. Pendaki yang seharusnya, karena tujuan utama adalah pulang, kembali berkumpul dengan keluarga, sambil bercerita tentang kisah perjalanan kita yang sudah kita lalui. Gunung mengajarkan kita tentang realita kehidupan. Apa yang kita inginkan belum tentu juga bisa menjadi kenyataan. Dan mengajarkan kita tentang kesabaran berproses. Karena hasil bukanlah tujuan utama, tapi proseslah tujuan utama kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Saya tidak kecewa untuk hari ini. Walaupun saya belum menginjakkan kaki saya di puncak, saya tetap bersyukur apa yang sudah saya raih dan apa yang sudah saya jalani hingga sampai ke tempat ini, Surya Kencana, yang mungkin banyak sebagian orang hanya melihatnya di luar sana dan belum sepenuhnya bisa sampai ke sini. Dan itu merupakan prestasi bagi saya. Dan saya percaya, mungkin di lain hari, di waktu yang berbeda, saya akan kembali ke sini, ke puncak Gunung Gede Parango, sambil mengibarkan bendera Ibu Pertiwi.